Lu mau kemana sih, rapi banget? Gua mau ini, udah gak liat nih gua mau lamaran. Gua tanya dari 10 anak-anak di rumah ini, 8 orang percaya lu bakal beli. Sangkan gua tadi cuma mau prank-prankan doang, ternyata beneran. Bro, gua ini baru dapat warisan. Pak. Ya ampun. Gusuran. Gusuran. Warisan apa gusuran? Beda. Beda dong. Pokoknya gitu dah, tanah wakaf. Enggak usah dong dijual. Buat masjid. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, bro. Jadi ini dibeli. Beli, bro. Tuhan. Duitnya udah dibawa kok. Duit udah dibawa. Udah. Cash. Gua enggak nyangka Jerry Taufik Lizam bisa beli mobil gua. Baru kemarin mobil gua dibayarin, udah banyak mobil gua dibayarin karena gua jualan mobil, guys. Sekarang ini dia beli. Dagang. Iya, makanya bagus. Dilepas gitu ke Jerry. Iya, bagus. Dia mau bayaran lebih dari harga beli. Dua kali lipat. Ada selembar dilipat. Lipat, pokoknya semua juga dilipat. Aman. Feeling gua agak buruk nih sekarang. Iya. Jadi bayar nih. Jadi, pokoknya gua udah urusin tadi tim gua semua udah ngeluarin BPKB, kita udah siapin semua dan tadi kita juga udah atur juga pembelian dan lain-lain udah kita siapin semua. Sampai asuransi kita siapin juga buat Jerry. Walaupun gue sedih banget karena ini baru aja gue ganti-ganti stikernya juga, ininya juga. Stiker dari mana sih, Mbak? Lumayan bagus. Ini kita beli di stiker ojek ya. Oke. Okay. Pelek okay. Juga udah kita digantiin juga. Ganti, jadi ya. Kamu... luar biasa banget Jerry bayarin ini dan ini saya kaget banget setelah kemarin Tom Lee Wafa itu temennya Jerry. Teman. Itu dia bayarin i8. Dan kemarin juga ada yang bayarin apa, ada yang bayarin yang lain-lain. Ternyata sekarang terjadi lagi transaksi di channel saya. Jerry mau bayarin. Mau bayarin. Gak tau gue nggak ada angin, nggak ada kabar. Tadi gue lagi meeting sama orang film, Jerry bilang, Bang, please gue mau beli Adventader lu, gue baru dapet rejeki. Gak tau warisan apa, nggak tau apa dia ngerampok apa gimana gue juga. Oh enggak ngerampok kok. Iya. Pokoknya halal. Di Aceh tuh habis jual ladang sawit gitu ya, punya keluarga orang. Makin lama makin sombong aja. Iya, gue ria orangnya, gue ria. Karena punya tabungan di Bank Permata. Oke. Oke. Saatnya transaksi ya, geng ya. Oke, okay, thank you kita banget. Bayar guys, ya. Perpisahan lagi, ya, guys. Boleh dong, dompet dong, kita bayar. Ini duitnya ambil dulu, Jer. Ini duitnya. Waduh, dikira gue punya duit. Brother gue ini agak gimana gitu ya. Bukan, maksudnya ini berapa? Ya, hitung aja dulu, itu 10M ini ya? 1 lipat, 2 kali lipat kan? Dua kali ini, 1 lipat, 2 lipat. Itu baru sekali lipatnya, 2 kali di 2 kali lipatnya. Ya, 2 lipat. Ya. Dua kali ya. Lipat berarti. Pokoknya ini totalnya Burski 1 juta. Harganya berapa? Itu berapa tadi? Coba. Ini harganya 1 juta pokoknya. Ini baru 100. Pokoknya ini totalnya 1 juta. Maksudnya gimana? Ini kan mobilnya enggak 1 juta. Coba, ini gimana sih maksudnya? Jadi gini, Broski, 1, 2, 3, 4, 5. Udahlah, inilah 1 juta lah. Nah, gue lebihin lagi. Jadi gini, Broski, kita kan sohib nih, saudara gitu, sama-sama Sumatera gitu. Ya, tetangga lah. Sebulan 1 juta enggak? Gimana sih? Maksudnya gimana sih, Ki? Ini maksudnya ini kan gue beli cash, tapi cashnya itu cashnya sebulan 1 juta gitu sampai lunas. Lu maksudnya gimana, Jer? Ya gua mau beli ini cash, tapi iya cash. Sebulan 1 juta cashnya sampai selesai. Gimana, Le? Coba, Le. Oh, satu bulan berapa? Satu bulan 1 juta sampai lunas. Satu bulan 1 juta cash. Jer. Lu yang bener lah, Jer. Reasonable aja, ini kan harganya berapa, Jer? Emang berapa harganya? Masa lu bayar tapi katanya sohib. Iya, bukan masalah sohib, Jer, tapi kan maksudnya gua enggak bang juga, Jer. Jer, ini maksudnya lu mau beli apa mau bikin konten, Jer? Konten ini, Mbak. Kayaknya duit itu untuk sewa mobil aja, Bang. Ini berapa jadi? 200 juta. Ah, ambil lah, Bang. 300, 500, 600. Eh, barang sudah di 700, 800. Ya, baru 800, Jer. Tambahin lagi. Aduh, sepele kali kawanku ini ya. Ah, ambil lah, pulang. Aman ya segitu ya. Ini ya. Ini baru buat cuci mobilnya, Jer. Gila, mahal kali cuci mobilnya 1 juta ya kan? Wah. Jadi gimana nih? Deal apa enggak nih? Kalau enggak deal enggak apa-apa. Banyak nih lembo-lembo lain yang bisa kubeli. Enggak apa-apa lah, Jer. Kalau ada lembo lain aku ambil yang itu, Jer. Kalau bisa 1 juta, Jer. Jadi aja lah sebulan. Lu mas ini. Janji aku enggak sebulan. Nah, ini mah main-main, Pak. Udah, gua naik dulu dah. Ya. Hei. Bukan, Jer. Happy birthday, Jerry! Titip dulu dong, Jer. Pegang dulu dong, Jer. Ayo, Jer. Ya Allah. Apa lu doanya lu? Kami minta macam-macam ya Allah yang di belakang gua aja. Amin. Padahal lu tau gak, Dre? Di hari ulang tahun, dia tuh tidur di sini, Jer. Gua gak inget. Dan kita gak ada yang peduli semuanya. Bruski, terima kasih banyak, Bruski, atas semua yang maaf dibahasan ini. Aduh, Jerry. Jadi geng, nggak jadi beli ini. Jadi uang 1 juta aja buat beli ini aja.
kan dikasih. Oh, dikasih enggak dibayarin nih. Oke. Oh, gua dapat duit juga jadi. Iya, enggak apa-apa sih. Aduh, terima kasih teman-teman semua. Tadi itu gua cuma bercanda mau beli Lego nyata karena enggak apa-apa dari bercanda tuh jadi beneran. Amin ya Allah. Dulu gua juga nyoba-nyobain ini, Jer. Iya, dari rumah punya Raffi Ahmad gua nyobain gua bikin konten awalnya. Pas-pas disentuh diselawatin enggak? Selawatin dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga bisa punya ini. Amin. Tapi kita enggak tahu rezeki datang dari mana, Jer. Akhirnya yang penting percaya aja. Percaya tiba-tiba aja. Ada dirgarasi. Biasanya di rumah ini kalau udah ada yang basah dan dia ulang tahun harus diapain? Hari ulang tahunnya hari ini. Hari yang kau tunggu. Udah 100 tahun. Buat mana? Oke, kita akan ceburin Jerry guys. Kan di rumah ini peraturannya gitu. Oke, okay, kita siap ya. Bukain dulu sepatunya, sepatunya. Andre, ayo Andre. Porotin celananya. Oh no. Oke, gue nyerah. Gue nyerah, geng. Karena yeah, kayak gini enggak bisa ngelawan, geng. Percuma. Karena kita banyak ya, tolong ya. Lari pun kita akan kejar. Iya. Nyakitin banget kalau misalkan ini, geng. Oke, ini. Oke, saya jalan sendiri. Oke. Tapi biasanya di sini emang ritualnya harus diceburin. Diceburin sih. Oke, dua pegang tangan, dua pegang kaki, ayo. Sebaiknya gue kalungin kamera. Coba. Pokoknya happy birthday buat Jerry. Sukses sehat selalu, amin. Panjang umur dan semoga bahagia selalu. Okay, amin, bang. Semoga jadi. Oke, geng. Ternyata gue udah cari-cari, ternyata gue kena prong di hari ulang tahun gue juga. Ya, begitulah. Gue mau lanjut berenang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton konten ini. Jangan lupa buat subscribe channel gue. Tinggalkan komentar di bawah dan follow Instagram gue juga. Bye, geng.